Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita menyelenggarakan motivasi dan pembinaan terhadap seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah. UMP memperoleh KIP kuliah sejumlah 117, jadi 86 dari L2 Dikti Wilayah 6 dan selebihnya dari KIP Aspirasi DPR RI. Kita melakukan proses yang panjang untuk mereka dari awal pendataan, kemudian survei lapangan, dan mereka yang memperoleh memang benar-benar orang yang seharusnya memperoleh, artinya mereka orang-orang yang tidak berkemampuan secara ekonomi, tetapi mereka punya semangat untuk meningkatkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Setiap orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya beberapa derajat. Dan mereka nanti akan menjadi kader-kader di UMP ketika bidang kemahasiswaan membutuhkan karya-karya mereka, misalnya di PKM, PHB2D, Wira Desa, dan lain sebagainya, mereka akan kita libatkan. Bahkan mereka akan kita ajari investasi. Bagaimana dia bisa melakukan investasi yang baik. Saya kira kami atas nama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah. God luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.